Di travel vlog kali ini, saya berkunjung ke Batavia Peak di Gulf Island, Jakarta Utara. Ini merupakan pantai reklamasi bikinan di utara Jakarta. Nah, ini adalah kondisi ketika kita mau masuk menuju ke area Batavia Peak. Kita harus menaiki anak tangga ini dan bisa dilalui untuk sepeda. Nah, ketika sampai di area Batavia Peak, kita disambut dengan spanduk dan juga jalanan yang cukup luas dan lebar untuk sarana berolahraga, membawa anjing berjalan-jalan, bersepeda, naik motor listrik. Untuk anak-anak kecil bisa naik mobil-mobilan di sini. Jadi, untuk melihat pemandangan di samping juga ada laut. Bisa dikatakan ini adalah teluk karena lautan yang menjorok ke daratan. Ada juga beberapa tanaman bakau menghiasi area pinggir dari pantai ini. Sungguh bagus bukan pemandangannya? Saya biasa menyewa sepeda di salah satu ruko yang ada di situ. Disediakan untuk harga sepeda per jamnya kurang lebih Rp30.000. Nah, kita bisa mengelilingi seputar pantai reklamasi Gulf Island ini. Dan kita akan melihat hutan mangrove di sini. Dan juga ada padang rumput hijau di sini. Area untuk menaik sepeda dan juga jogging ataupun jalan santai bersama anjing peliharaan itu mengitari kompleks perumahan di tengah dari Gulf Island. Sementara di tepi luarnya kita lihat Teluk Jakarta yang dihiasi banyak perahu yang sedang memancing ikan. Ini adalah jembatan yang indah berwarna putih menghubungkan antara pantai reklamasi dengan Peak. Rumah-rumah yang ada di Gulf Island ini tergolong rumah-rumah mewah, besar, dan dikembangkan oleh developer ternama. Sungguh menarik untuk melihatnya, sangat rapi. Nah, balik lagi setelah berkeliling-keliling, kita balik lagi ke area dekat tangga naik ke Batavia Peak. Nah, di sebelah kanan itu ada area baru, yaitu Cove at Batavia Peak. Ini mirip dengan salah satu serial TV Korea yang sedang hit, yaitu Hometown Cha-Cha-Cha. Nah, kita ini ada jalan menuju ke Cove at Batavia Peak. Nah, ini beginilah toko-toko yang ada di sini. Kita disambut dengan adanya toko baju dan mainan di samping kiri ini. Lalu kita melewati area bawah jembatan yang menuju ke Peak 2. Ini masih ada toko yang kosong juga di sini. Lalu beginilah kondisinya, ada juga pepohonan dan pemandangan yang enak ketika kita makan di sini, bersantai di sini adalah Teluk Jakarta. Ada juga toko es krim di Cove at Batavia Peak ini. Desainnya sangat menarik dan juga pemandangan yang ditawarkan sangat indah. Lalu ada juga toko hot dog di sini. Dan juga selanjutnya ada toko yang menyajikan pizza di Cove at Batavia Peak ini. Nah, bagi teman-teman juga bisa banyak pilih makanan yang disukai di sini. Tapi jangan lupa gunakan topi atau payung ketika jalan-jalan di sini siang-siang atau sore-sore hari karena panasnya cukup terik ya, karena area sekitar pantai di Jakarta Utara. Ada yang menarik lagi, yaitu ada perahu yang sengaja bertandang di dekat Cove at Batavia Peak ini. Nggak tahu, mungkin ini adalah akan dijadikan suatu restoran yang kita makan di tengah laut di atas perahu. Lalu ada Pancho's Go, ini juga salah satu brand terkenal, yaitu Pancho's, tapi sifatnya ekspres ya di sini dengan pemandangan yang sangat bagus. Beginilah pemandangan ruko-ruko di depan Cove at Batavia Peak. Nah, kita sempatkan makan siang di Pancho's Go ini, lalu kita lihat beginilah suasana Teluk Jakarta yang bisa dilihat selagi kita makan di salah satu gerai di Cove at Batavia Peak. Sangat indah. Karena cuacanya sangat terik saat itu, sekitar jam 12 siang, akhirnya kita memilih untuk masuk ke salah satu ruko di Batavia Peak ini, yaitu Kintaro Sushi, restoran Jepang yang menyediakan sushi. Nah, beginilah kondisi suasana tempat makan di dalam berase nyaman. Lalu kita order untuk appetizer, kita beli cawan mushi. Beginilah bentuk cawan mushi, sungguh enak.
Lalu appetizer yang kedua yang kita beli adalah tuna and salmon salad. Sangat menarik dan segar salmon dan tunanya. Disediakan juga dressing yang menambah kesegaran dari salad tersebut. Kita juga order California Maki sushi di sini sebagai appetizer di sini. Lalu salah satu penyajian istimewa yaitu sushi di atas perahu di sini. Jika kita order 6 pieces sushi bisa disajikan di atas perahu. Nah, yang kita order di sini adalah pertama di paling kiri adalah tuna sushi yang warnanya adalah agak pink, merah muda. Lalu yang di tengah itu adalah salmon sushi, yang di atas yang ada berbendera ini itu adalah salmon sushi, dan yang sebelah kanan itu yang ada berwarna sedikit putih adalah salmon belly sushi. Salah satu sushi terenak yang pernah saya makan di Jakarta ini. Jadi ini recommended lah dengan suasana yang nyaman, dingin, sejuk bagi yang gak suka panas di luar. Oke, sekian jalan-jalan ke Batavia Peak saya kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.